Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan amanah kepala desa, dituntut bekerja tulus dan ikhlas dengan semangat tinggi dalam mewujudkan kemajuan dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Kepala desa juga menghadapi tantangan yang sangat berat, terutama terkait pengelolaan alokasi dana desa yang cukup besar, yang harus disikapi secara bijaksana sesuai pertimbangan prioritas serta petunjuk teknis dan regulasi yang mengatur. Bekerjalah sesuai regulasi, jangan melakukan penyimpangan, jangan juga melakukan pungli maupun gratifikasi, serta jangan melakukan tindak apapun yang melanggar hukum dan norma. Saya tidak ingin ada kepala desa di Kabupaten Purworejo yang terjerat hukum karena penyelewangan dana desa ataupun hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma. Saya berpesan kepada saudara agar melakukan konsolidasi internal dengan jajaran perangkat dan BPD. Saya juga meminta kepada saudara untuk menselaraskan kinerja dan program pembangunan desa dengan arah serta kebijakan pemerintah daerah. Lakukan komunikasi dan koordinasi agar desa dapat bersinergi dan mendukung program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.